Di dunia yang penuh kekhawatiran ini, Yesus datang membawakan dan menyebarkan harapan. Harapan atas kerajaannya, di mana kerajaan ini dapat memenuhi semua yang dibutuhkan oleh manusia. Ketika manusia tengah sibuk mencari harta, Yesus berjalan sendiri, mengabarkan kabar baik itu kepada manusia. Ia dapat merasakan apa yang manusia rasakan. Ia menangis bersama mereka yang menangis. Ia sengsara bersama mereka yang sengsara. Ia berjalan dengan tenang menuju kayu salib, mengorbankan dirinya, kemudian bangkit untuk membangun kerajaan yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Indahnya kerajaan Allah ini, di mana yang miskin akan menjadi kaya, yang lapar akan dipuaskan, tidak akan ada ratap tangis dan dosa. Kerajaan yang tidak akan tergoyahkan dan tidak akan pernah berakhir. Kabar baiknya adalah, harapan itu masih berlaku hingga sekarang ini. Akankah kita menerima harapan itu dan masuk ke dalam kerajaannya? Matius 7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Unshakeable Kingdom oleh paduan suara mahasiswa UNAI.